Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Diawali dengan sarapan pagi yang sehat. Di sini terlihat ya kebersamaan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga nih sedang sarapan. Di sini caption Mama Ayu Ting suka banget deh makanan sarapan paginya di The Trans Luxury Hotel. Paling top banget, makanannya juga recommended nih, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sangat suka banget, sehat selalu. Dan di sini terlihat ya, mengenai Ayu Ting Ting abis nih. Wow, suka banget ya sama makanan yang disajikan oleh The Trans Luxury Hotel. Wow, pengen banget deh Mimi nyobain ke sana, tapi entah kapan ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan semuanya. Semoga perjalanan liburannya kali ini berakhir dengan bahagia. Semoga Ayu Ting Ting, Syifa dan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Dan di sini terlihat ya ruangan dari hotelnya tuh mewah sekali dan sarapannya pun enak banget deh. Sehat selalu untuk semuanya. Dari Setarwati, sarapan pagi masih liburan keluarga Cemara, love you Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan semuanya. Terlihat di sini sarapannya enak banget nih ya. Sehat selalu. Dan di sini terlihat nih makanan dari Ayu Ting Ting, sayuran semua. Wah. Dan captionnya sarapan pagi The Trans Luxury Hotel paling suka banget. Terus Ayu Ting Ting bikin story-nya ya. Vegetarian banget ya. Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting sehat selalu deh semuanya. Meninggalkan sarapan pagi dari keluarga Ayu Ting Ting di sini, Mimin akan memberitahukan nih acara Brownies TV siang ini. Siang ini Ayu Ting Ting sepertinya tidak bisa hadir ya di acara Brownies TV jam 12.30 hari ini. Tapi di sini ada bintang tamu yang spektakuler nih bakal memeriahkan acara Brownies TV hari ini. Jadi bagi sahabat semua jangan lupa nonton ya. Hari ini Brownies TV di Trans 7. Karena hari ini akan ada bintang tamu spesial nih, ada Pasha Ungu, kemudian juga ada Indra Bekti. Dan juga ada yang lagi viral nih ya, Bang Aldi Taher yang selalu bikin rame jagat raya hiburan ya, karena tingkah kocaknya dan tingkah bapernya. Dan di sini juga nanti malam akan ada acara Rising Star Indonesia Dangdut nih. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, saksikan Rising Star Dangdut Indonesia. Gavan S akan menemani kalian semua Senin 17 Mei pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, live di MNC TV. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV. Pastinya menghadirkan bintang tamu dan dewan juri yang spektakuler lainnya ya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya. Dan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV tidak hadir nih karena masih liburan bersama keluarga semua di Bandung tentunya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.